semangat telah mengalahkan rasa lelah yang tampak jelas di wajahnya. Semangat sudah mengeringkan air matanya. Semangat juga yang sejatinya menjadikan ia kuat. Dia adalah Supiyati. Sekilas tidak ada keterbatasan dalam sosok perempuan ini. Nyatanya, ibu dari 3 orang anak ini adalah seorang penyandang tunarungu dan tunawicara. Sudah 5 tahun ini dia berperan sebagai tulang punggung keluarga, menggantikan suaminya yang lebih dulu dipanggil Sang Pencipta. Untuk dapat terus memberikan pendidikan anak-anaknya, setiap hari Supiyati berjuang dengan cara berjualan gado-gado buatannya sendiri. Keterbatasan yang dimiliki tidak dihiraukannya lagi. Supiyati telah mengajarkan bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari kelimangnya harta ataupun sempurnanya fisik dan rupa. Dan dia juga mengajarkan sebuah makna bahagia dengan cara tetap mensyukuri dengan kondisi saat ini.